warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam video kereta Indonesia. Saat lagi kita akan saksikan melintasnya kereta api lodaya tambahan dari Bandung tujuan akhir stasiun Solo Balapan. Ini dia kereta api lodaya tambahan edisi Idul Fitri 1445 Hijriah. Mantap. Semoga selamat sampai tujuan untuk Bapak Masinis, Bapak Sisten, Masinis, seluruh kru dan para penumpang yang menggunakan jasa layanan kereta api lodaya tambahan 4 April 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam video kereta Indonesia. Selamat sore. Selamat hari Kamis 14 Maret 2024. Waktu menunjukkan pukul 17.00 waktu Indonesia. Pas nih ya, 17 pas ya. Posisi saya sedang berada di stasiun Cibatu, stasiun yang kita banggakan akan menyaksikan melintasnya secara langsung Sang Raja Jalur Selatan Argo Wilis, relasi Surabaya Gubeng tujuan akhir stasiun Bandung. Semoga selamat. Posisi masih nih. Wih, semboyannya banyak banget teman-teman. Wih, Pak Yayat. Sampai tujuan untuk kereta api Sang Raja Jalur Selatan semboyan 21 dari kereta api Sang Raja Jalur Selatan Argo Wilis, di mana luar biasa special moment day-nya ada Pak Yayat Riyad di posisi masinis. Selamat semua sampai tujuan. Amin untuk Bapak Masinis, Bapak Asisten Masinis, seluruh kru dan para penumpang yang menggunakan jasa layanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam video kereta Indonesia pada hari Kamis 14 Maret 2024 waktu menunjukkan pukul 16.46 menit waktu Indonesia Barat. Segera masuk berjalan secara langsung di jalur 2 stasiun Cibatu kereta api Malabar dari Malang tujuan akhir stasiun Bandung. Semoga perjalanan lancar jaya hingga akhir tujuan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ini dia kereta api Malabar. Selamat menyaksikan. Wih, mantap. Malabar dengan rangkaian stainless steel masuki jalur 2 stasiun Cibatu berjalan secara langsung. Semoga selamat sampai tujuan. Semboyan 35-nya sudah. Iya, Malabar stainless steel ini dia. Wih, mantap. Terima kasih. Bapak Masinis yang sudah
memberikan lambaian tangan dan tapa. Amazing, ngedim-ngedim dan juga semboyan. Mantap. Bapak masinis, bapak asisten masinis, seluruh kru dan para penumpang yang menggunakan jasa layanan kereta api Malabar, semoga selamat sampai tujuan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih juga untuk Bapak Kusdinar yang sedang berdinas di rumah sinyal. Kita lihat semboyan 7. Semboyan 7, semboyan 7. Mantap, luar biasa. Terima kasih Bapak Kusdina. Wih, keren. Baik. Mantap ya. Itu tadi malam bawa turangga. Oh, gitu. Oke.